awalnya kita tidak ingin memakai multiplayer. Terus terang kita ingin dana tersebut lebih baik untuk perbaikan fasilitas. Kita lihat fasilitas klub kita masih jauh dari harapan kita. Tapi bagaimanapun prestasi juga diharapkan oleh masyarakat Bandung yang kita cintai. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah tentang multiplayer. Ini sudah di Jakarta sekarang yang bersangkutan, teman Brasil juga. Jadi waktu itu saya bilang sama coach, saya serahkan sepenuhnya sama coach. Coach bilang lebih baik kita memperkuat di tengah, Pak, karena kita memerlukan di tengah. Tapi yang datang insya Allah pemain tengah, midfield, tapi lebih pada attacking midfielder, gelandang serang. Tapi katanya bisa dipakai untuk sayap juga. Nanti kita lihatlah bagaimana nanti coach Jackson meramunya seperti apa. Insya Allah sudah positif karena tadi malam sudah dijemput oleh staff kita di Jakarta. Mudah-mudahan ini semua tidak lain dan tidak bukan ingin menambah prestasi kita, ingin memberi motivasi juga pada pemain bahwa manajemen serius ingin memberikan yang terbaik, mempersembahkan juara. Kita melihat ada peluang, walaupun terlalu dini sebenarnya untuk menilai, masih 2 pertandingan. Coach Jackson sendiri berkata bahwa kalau mau mengukur mungkin 5 pertandingan baru kita bisa mulai mengukur seperti apa kesiapan kita untuk kompetisi saya. Itu aja, terima kasih sana-sana, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan ini juga menjadi hadiah ulang tahun 29 yang terbaik untuk Barda Putra, terutama untuk masyarakat Bandung yang kita cintai. Amin. Allah, amin.